Setelah sebelumnya berhasil mencetak 2 brace beruntun di kualifikasi Euro bersama timnas Portugal, Cristiano Ronaldo kembali akan melangsungkan pertandingan melawan Damak FC dalam lanjutan Liga Arab Saudi Pro pekan ke-10. Di pertandingan kali ini tentunya sang mega bintang yang berusia 38 tahun itu kembali akan dipasangkan sebagai starter sekaligus pemimpin untuk skuad Al Nassr di atas lapangan. Bukannya apa-apa, performa dari Ronaldo dalam beberapa pertandingan terakhir semakin luar biasa sekali saat membela negara, dan tentunya kali ini pun sang mega bintang kembali diharapkan membawa Al Nassr kembali pada jalur kemenangan. Setelah laga terakhir, Al Nassr harus berbagi poin dengan ABA. Saat Ronaldo kembali ke training sendiri, dirinya pun telah mendapatkan penyambutan yang luar biasa dari semua rekan-rekannya di Al Nassr, dan tentunya dengan hal tersebut pun kekompakan tim Al Nassr diharapkan untuk semakin padu untuk menghadapi pertandingan-pertandingan kedepannya. Apalagi sebelumnya saat membela Portugal, Ronaldo sukses kembali mencatatkan beberapa rekor yang tergolong sangat luar biasa sekali, di mana Ronaldo sukses menjadi top skor di tahun 2023 dengan torehan 40 gol, mencetak 160 gol penalti, mencetak total 859 gol menuju 1000 gol, mencetak 1100 gol kontribusi termasuk assist. Ronaldo top skor Liga Arab Saudi Pro, dan top skor kedua di kualifikasi Euro, 201 caps internasional, 127 gol internasional, dan uniknya Ronaldo masih memiliki beberapa rekor lainnya selain itu semua. Namun yang menjadi pertanyaan tetap saja, bagaimana sih Ronaldo pada pertandingan nanti? Apakah Ronaldo kembali bisa mencetak sebuah gol? Jawabannya bisa, apalagi melihat kekuatan dari sang lawan Damak FC yang saat ini berada di papan tengah klasemen dengan menempati posisi ke-10, dan dengan hal tersebut Al Nassr sangat diunggulkan untuk bisa kembali meraih 3 poin penuh atas Damak tersebut, apalagi pertandingan nanti akan berlangsung di kandang Al Nassr. Jadi Ronaldo tentunya tidak akan mustahil untuk mencetak sebuah gol, brace ataupun hat-trick sekalipun, ya dikarenakan Ronaldo sendiri bisa dibilang sedang on fire. Ya, Ronaldo tentunya memiliki poin kepercayaan diri yang besar di mana sang mega bintang yang berusia 38 tahun itu mampu bermain sangat stabil, setelah tampil luar biasa bersama negaranya. Jadi bisa disimpulkan bahwa Ronaldo bisa mencetak sebuah hat-trick pada pertandingan nanti dikarenakan alasan yang sudah jelas, bahwa Ronaldo sedang di fase house goal. Damak mungkin saja akan memberikan perlawanan berarti, namun Al Nassr dengan Ronaldo mereka tentunya akan memberikan permainan terbaiknya dalam tim bagaimanapun. Nah, setelah tahu hal tersebut, bagaimana tanggapan dari sobat siar FIFA CR7 tentang pembahasan pada video ini? Bagaimana pandangan terhadap Ronaldo setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan pendapatnya masing-masing di kolom komentar.